Jumat sore, Kapolsek Kota Baru AKP Hendra Manurung bersama beberapa anggotanya menggerebek arena perjudian sabung ayam milik Melki di RT 8 Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi. Tepatnya di belakang kantor Badan Pemeriksa Keuangan. Petugas datang langsung melakukan pembongkaran gelanggang. Ketika petugas datang, tidak ditemukan sabung terjadi, hanya kandang dan arena pertarungan. Beberapa sebelum dieksekusi, pemilik sempat diperingati petugas untuk membongkar tempat, namun tidak diindahkan. Hal ini membuat AKP Hendra Manurung meradang. Hei, Mas. Ya? Saya kan udah ingatkan kemarin, Pak. Ya, ini enggak tutup, Pak. Nah, tutup buka. Tapi kan tutup buka masih ada ini. Oh, itu bongkar, Pak. Ya. Saya bongkar, gerak lagi ya. Ini lebar, gerak sampai ke rumah. Ya. Merasakan masyarakat. Yaitu perjudian sabung ayam di lokasi tersebut. Per sekali pertarungan bernilai Rp800.000 diberikan kepada pemenang. Uang dikumpulkan dari para pemilik ayam. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi sabung ayam yang besar di Kota Jambi. Ternyata hari ini tidak ada permainan, namun kita koordinasi dengan pemilik tempat, akan kita panggil dan kita periksa untuk kita lakukan pembinaan dan untuk arena sabung ayamnya kita minta untuk dibongkar. Punya siapa, Bang? Tempat ini. Ini tempat ini punyanya warga setempat sini, tapi tadi alasan yang kita terima dia hanya untuk olahraga ayam dan pernyataannya tidak membuat taruhan, namun akan kita sedikit lebih lanjut. Seluruh fasilitas sabung ayam yang dibongkar disita petugas dan diamankan ke Polsek Kota Baru. Pemilik tempat akan dikenakan pemeriksaan. Dapat dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Doli Maulana, Jambi TV.